pergi ke tandas nak buang air kecil, tu saya nampak dekat bowl tu, dekat tandas dekat bowl tu, dia macam ada segumpal macam jelly. Jelly warna merah, merah tua, merah pekat. Anda ada masalah berat badan? Masalah kulit? Puncanya apa? Hari ini, ramai wanita yang mengalami masalah senggugut dan haid tidak teratur cenderung mendapat masalah tersebut. Kajian menunjukkan 8 daripada 10 wanita di Malaysia mengalami masalah senggugut, manakala 10 daripadanya mengalami senggugut yang boleh menyebabkan banyak penyakit timbul. Masalah senggugut yang teruk ini memaksa Sabrina mendapatkan rawatan alternatif di Ibnu Sina Wellness. Ikuti perkembangan beliau. Saya Sabrina. Saya ada mengalami, bila period tu saya akan mengalami senggugut. Sakit yang memang tak boleh nak bangun, dan bukan sakit biasa-biasa. Biasa akan memang akan rehat dalam bilik, baring. Selepas 5 minggu rawatan, Sabrina dikejutkan dengan segumpal darah seperti jeli yang keluar semasa pembuangan air kecil. Pagi tu pergi ke tandas nak buang air kecil, tu saya nampak dekat bowl tu dia macam ada segumpal macam jelly. Jelly warna merah tua. So, doktor kata tu darah-darah yang kotor-kotor tu. Tapi tengok kurang. Kalau saya bagi skala 1 hingga 10, saya bagi skala 6 lah. Dia dah kurang. Kadang-kadang, kita rasa diri kita ni sihat. Tapi kita tak sedar dalam badan kita sedang sakit hasil dari gaya hidup dan pemakanan kita. Oleh itu, Sabrina mengajak orang ramai overhaul body untuk kembali kepada pemakanan mengikut sunnah dan fitrah. Siapa yang mengalami masalah kesihatan, datang dulu check tengok keadaan kita, sebab kadang-kadang kita rasa diri kita sihat tapi itulah simptom dia. Sihat tapi kita tak sedar dalam badan kita sakit. Dari segi pemakanan kita, dari segi lifestyle kita, itu semua sangat menyumbang. Datang sini scan daripada doktor, tengok apa yang doktor nasihatkan, ikut apa yang doktor sarankan, insyaAllah. Sebab ni semua tak ada apa-apa side effect yang teruk-teruk. Ni semua kembali kepada sunnah, kepada fitrah, melalui Quran dan sunnah. Ya, daripada kita minum minyak zaitun, semua doktor sarankan, ni semua dalam Quran sebenarnya. Kita kena ikut, insyaAllah. Ikut, kita akan dapat penyembuhan, insyaAllah. Kunjungi portal, Facebook dan Instagram Ibnu Sina Wellness untuk melihat lebih banyak lagi testimoni-testimoni yang berjaya. Anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut, tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen untuk kami hubungi anda dengan segera. Overhaul body anda, bangkitkan nikmat hidupmu.